Inilah pertandingan sepak bola persahabatan antara kesebelasan KKG Seberang Utara berhadapan dengan KKG dari Cisarua. Kibar ngeplos, aduh. Ali gaya, gaya timnas, ku ceker. Iya, you know, nomor 14 lah pemain mepet-mepet ke sisi wae euy. Ganti pilah sareuk sok. Ya, aus. Pemain eta, pemain seker. Sengklek menguasai bola. Umpan kepada saya keluar. Diangkat saja, ternyata tidak bisa tinggi. Bola kembali kuasai oleh pemain dari Cisarua. Iya, bagus. Serangan dari arah pertahanan kesebelasan KKG Utara. Ya, bola out, lemparan yang dilakukan oleh saudara Wandani diberikan kepada pemain tengah Cahaya menguasai bola, diberikan kepada Yaris Rialdi. Ya, ada Tatang Gusman, bola masih dikuasai dan umpan terobosan diberikan pada nomor 3. Ya, umpan yang mantap, sayang sekali tidak bisa disambut oleh Sengklek. Ya. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Sarwa dan berhasil direbut tapi bola keluar. Masih dalam penguasaan pemain Cisarua. Oke. Ya, dihamat oleh saudara Yali tapi bola melepas, ternyata serangan sendiri saja 1-2. Ya, apa yang akan terjadi pemirsa?
tembak off. Ternyata bolanya atau tendangannya melenceng ke arah pertahanan gawang dari Iman Suriman. Permainan berlangsung, diberikan pada Cahaya 1-2 tinggal langkah, diberikan kepada Wanda nih dari pertahanan sebelah kiri. Ya, bola diberikan kepada pemain di utara, saudara Yuda ya, berikan kepada Cahaya, berikan kepada Yadwa. Ternyata bola salah arah. Serangan kembali dilakukan oleh Isarwa, tapi dapat dipatahkan oleh back dari utara, menghasilkan tendangan penjuru.